Horas, salam reformanda, masiha holongan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami hendak memuliakan salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan kami, hidup kami, dan kebangkitan. Dengan murah hati, tolonglah kami. Ya Tuhan Allah, keselamatan kami, agar kami dapat mengingat dengan sukacita tindakan-tindakan perkasa yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menderita kematian di kayu salib demi penebusan kami. Dan dengan kebangkitannya yang mulia, Engkau membebaskan kami dari kuasa maut. Jadikan kami mati setiap hari untuk dosa, sehingga kami dapat hidup bersamanya selamanya dalam sukacita kebangkitan, yang hidup dan memerintah sekarang dan selamanya. Renungan pagi kita pagi hari ini tanggal 7 April 2023 dengan judul Mengguncang Bumi. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ya ini adalah Anak Allah."
Matius 27 ayat 45a, Matius 50 ayat 51 dan 54. Saya senang bahwa Allah Bapa mengizinkan bumi untuk mengekspresikan dirinya pada saat kematian Yesus. Matahari menjadi gelap dan bebatuan terbelah. Ketika dia meninggal, terasa benar dan layak. Pikirkanlah, Tuhan sendiri datang di antara kita sebagai manusia. Dan sekarang ciptaannya sendiri telah memakunya di kayu salib. Tentu saja kematiannya mengguncang dunia. Dan itu menakutkan. Sebagian besar pengikut Yesus hilang dari sekitar kayu salib, di mana Petrus dan Andreas serta Matius dan Yakobus. Dukaan terbaik saya adalah mereka ketakutan dan bersembunyi di suatu tempat di Yerusalem. Mereka kaget dunia mereka telah berakhir. Namun Yesus telah berjanji untuk bangkit dari kematian. Semua janji yang mereka lupakan masih ada. Dunia baru akan segera fajar, dan itu akan menjadi dunia yang benar-benar berubah. Berubah selamanya, dipenuhi dengan belas kasihan, kasih dan pengampunan karena Yesus. Ketika dunia pribadi kami sendiri berakhir, Tuhan tetaplah bersama kami. Amin. Renungkan dan diskusikan. Pernahkah Anda merasa dunia Anda sendiri berakhir? Di dunia baru Anda, bagaimana hal-hal berbeda? Melihat ke belakang, bagaimana Anda bisa melihat Tuhan mendukung Anda selama ini? Tutun nama te Yesus siala dosa ki nala pasai hon utaki di ba
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sini rohani Tuhan Yesus Kristus, polongi rohani debata, doot parsa. Sasudina demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.